Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh siswa-siswi yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini adalah video contoh sekaligus perintah untuk membuat video sebagai ujian praktek bahasa Arab. Video yang pertama adalah tugas kalian untuk menyebutkan 10 kata benda dengan menggunakan kata haza dan hadhihi. Oke. Okay? Haza 5 kata benda, yang hadhihi juga 5 kata benda. Satu contoh misalnya, kita harus tahu membedakan mana yang haza dan mana yang hadhihi. Contoh haza misalnya ini kolam. Berarti memakai haza. Haza kolam. Yang hadhihi misalnya kita pakai mistoro. Hadhihi mistoro. Cukup kalian sebutkan saja. Hadza qalam, hadhihi mistara. Contoh lain misalnya penghapus, tolasah, berarti pakai ada ta yang bulat di ujung, itu berarti pakai hadhihi, tolasah, hadhihi tolasah. Saburoh misalnya papan tulis, hadhihi saburoh. Miftah berarti memakai hadza, hadza miftah, hadza qalam. Jadi tugas kalian adalah membuat video menyebutkan 5 kata benda memakai hadza dan 5 kata benda memakai hadhihi. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua nanti menyalin teks-teks bahasa Arab yang sudah di-upload nanti di, dan video itu nanti akan di-upload di Google Form yang nanti saat hari Kamis nanti akan Bapak kirimkan memakai Google Form. Demikian barangkali yang Bapak sampaikan, silahkan persiapan videonya memakai hadza 5 benda dan hadhihi juga 5 benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.